Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq lithirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang teramat kami hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Tarsono di Mardiana, Wakil Bupati Majalengka. Yang saya hormati, ya nyebutna kumaha uyut benya, Ketua Yayasan Nur Sejati Padepokan Yayasan Al Awaliyah Padepokan Nur Sejati. Yang saya hormati juga Pak Kepala Desa terpilih Desa Sumber Kulon Gus Aldi berserta seluruh rombongan dari Kerawang, tadi apa namanya, Sohibul Waton. Saudara-saudara saya seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini, pertama utama senantiasa mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam solawatan pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in tabi'in, para keluarganya, para sahabat dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Pertama tentunya terima kasih pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Dan yang kedua tentunya alhamdulillah kita pada hari ini sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pemimpin kita, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Desa dan semuanya. Dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi disampaikan, membumikan ajaran langit. Sehingga kita selalu ingat. Yang ketiga, bahwa agar kita sebagai individu-individu, saudara-saudara yang mungkin hadir di sini kebanyakan juga para kawula muda, senantiasa marilah kita menjadi dan mempersiapkan diri kita untuk mengisi kemerdekaan ini dan membawa bangsa ini sehingga Indonesia maju, Majalengka Raharja bisa terwujud pada tahun-tahun yang akan datang. Tentunya yang pertama apa, setidaknya kita harus bisa bagaimana selalu sabar, selalu bersyukur, dan selalu tawadhu sebagai insan. Sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menerima anugerah, syukur apapun yang kita miliki, yang kita peroleh, dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu dalam setiap diri kita. Sebagai yang berikutnya, sebagai masyarakat, sebagai individu yang bermasyarakat, marilah kita selalu jalin silaturahmi. Marilah kita selalu berhusnudzon agar apa yang kita perbuat dan kita lakukan memberikan dan membuat berkah bagi sesama kita. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya selaku bidang saya membantu Pak Bupati dan Wakil Bapak Wakil Bupati di bidang pariwisata dan kebudayaan, acara-acara seperti ini merupakan hal yang luar biasa. Memadukan baik dari segi religi, dari segi seni, dari segi budaya, bahwasanya Majalengka akan menjadi Majalengka yang sejahtera, Majalengka yang Raharja pada saat kita ini bisa memadukan semuanya dalam sebuah harmoni yang indah. Insya Allah.
Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga acara ini bisa berjalan lancar, sukses sampai dengan akhir, dan terus bisa berlangsung sampai dengan seterusnya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf manakala ada kalimat yang kurang berkenan. Wallahu fiqil afami fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.